aja. Ini kamu. Oh, mau timbang lagi ya kita. Break, om, lagi tunggu pembongkaran om, lagi sedang proses om, masih dalam proses om, ditunggu ya om, ditunggu, masih dalam proses. Sembilan box om nih, sudah landing om, ya siap diluncurkan ke duriannya Ampu Kabul. Jadi yang mau jadi reseller, pokoknya booming gede. Ini harganya murah, bersahabat dah pokoknya. Kalau beli di Republik Durian Abu Kabul. Oke bos, itu mau satu. Yang mau pesen udah ready buat reseller atau yang satuan boleh. Ini masih ada satu, ini juga masih ada satu nih, mau ditaruh di freezer dulu. Ki, lama banget bukanya Ki. Sabar Ki, ini baru pesan. Ya. Bantuin Imun. Aduh, lelet banget Imun nih. Aduh, nih kalau di Malaysia kagak dipakai nih kayak gini nih. Iya, hitung lu 50 enggak tuh? 2. Ini kagak bisa ngitung katanya, Neng. 3. Baru datang lagi om, baru om. Jadi duriannya memang masih bagus-bagus semua, bukan durian yang lama-lama nggak kejual nih om. Dan ini baru lagi nih om. Ini tadi juga baru lagi nih om, datang tuh om. Banyak om, break. Golok sakit itu. Oke nih om, dilihat dulu om. Coba lihat sendiri om. Kering om, kering. Kering ya om. Cantik jelanta om. Ayo silakan om. Gak boleh. Belum ditimbang ya. Jadi buka di sini deh. Kuning ya om? Kuning nih. Aduh. Gimana om, rasanya om? Mantap banget. Mantap ya om. Ini pulang kuliah om? Saya makan hari di sini. Main makan durian gua. Oh, apa ya, abis main layangan di bandara? Aduh, ini segini. Bijinya segini. Itu bijinya mana om? Wah, kempes ya om.
tipis. Iya iya iya. Lagi. Wah mantep om. Luar biasa. Oh. Nil nil nil. Ini ada Anggi nil. Cariin lo nil. Brik. Om siap berangkat om. Jarak jauh nih om. Brik 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 brik. Helm lo mana? Om salam. Oke, sekarang Om Bengki lagi ada di suatu daerah di Jawa Timur. Jadi gini, nah kita sebagai pencari durian itu pengennya ya dapatnya yang minimal bagus lah gitu, jangan sampai kita nggak dapat yang bagus cuman rasanya itu hambar dan pedagangnya itu nggak bertanggung jawab, katanya enak 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 ini jatuh pohon enak, ternyata dimakan hambar. Dan saya bilang garansinya gimana nih kalau misalkan sampai durinya gagal. Nah ternyata si penjualnya bilang tetap bayar. Nah ini yang bikin orang kapok. Aturan kalau durinya hambar ya udah rejekin aja dan ya diolahlah biar gak mau bajir gitu kan. Cuman kalau kita udah jauh-jauh nyari durian di suatu daerah hasilnya hambar kayak gini, ya kita juga kecewa. Gimana durian lokal kita mau maju kalau pedagangnya aja ya boleh dibilang bermain-main lah, bohongin pembeli durian aja dibilang enak. Ya semua durian enak mungkin ya, cuman kalau anyep ya kita buat apaan. Kubeki jualan misalkan anyep warnanya nggak stabil itu langsung reject, gagal, nggak usah bayar. Nah kalau di sini beda, buka bayar, enak gak enak bayar. Nah itulah selamat tinggal kalau yang kayak gitu ya. Selamat apa ya, bakalan terpuruk kalau kayak begitu caranya dan orang kapok. Ya ini Om Bengki lagi perjalanan di Jawa Timur mencari ya durian-durian yang terbaik lah, terbaik dalam arti kata pelayanannya, penyuguhannya, dan tentu jenis durian yang ditawarkan. Nah, ikuti terus perjalanan Om Bengki, kita lihat gaya-gaya bakul-bakul durian yang ada di daerah, apakah mereka pelayanannya bagus atau profesional, itu akan ketahuan nanti ya. Jadi ini konten bukan berisi tentang membeda-bedakan, enggak, cuman mau bilang kalau durian Indonesia mau maju itu harus meniru ya, mohon maaf, pedagang-pedagang di Malaysia. Ya nanti sedikit edukasi lah tentang durian-durian pedagang-pedagangnya, misalkan ada yang bermain curang atau ngadali pembeli, macam-macam lah taktik mereka. Cuman buat pembeli nggak kena, kalau kayak gitu nggak kena. Nah, insya Allah nggak bisa bohongin pembeli, akan pembeli balikin semua fakta-fakta kalau pembeli dibohongin. Ini jatuhan semua ya Bu ya? Iya. Iya, iya. Yang kuning mana Bu, yang kuning? Warnanya kuning yang mana? Kuning ya.
Ya kita coba dulu. Gampang Pak ngambilnya sih. Ini berapa Bu yang dimakan bajing? Iya. 50 aja. Kurang. Kan sudah dimakan bajing itu. Bajingnya belum bayar. Asam lah. Bung, ini nggak diikat apa diikat? Diikat tutupnya. Ini durian mana Bu? Ngantang. Ngantang asli. Iya. Tapi ngantangnya ngantang gading. Iya. Ngantang kan tua ya Mas. Iya. Ini kantang di miliki ini. Iya. Paling ini nggak durian. Saya enggak. Ini bagus bayar. Kalau enggak bagus enggak bayar. Iya. Tetap bayar. Iya. Hah? Tetap bayar. Kok gitu? Iya. Jadi dia kreatif. Saya kreatif buat apa? Kalau saya jualan durian, kalau nggak bagus nggak bayar. Iya, mudah-mudahan bagus. Cuman kalau nggak bagus, pokoknya jatuh itu mentah. Mentah, mentah, busuk. Iya, kalau ini enggak. Kulitnya kandel, buat dan mateng. Masih mata, baru jatuh, ya, jadi keras. Jatuh masih keras. Iya. Bentar. Ayo Om Sony, silakan Om. Om. Iya. Gimana Om rasanya Om? Tuh. Pahit? Ini minyak wangi ya tambah. Pahit ya. Oke nih, sekarang mulai kita coba dulu. Adem Pak. Enggak ada minyak. Nah ini yang dibilang gagal ini. Ini durian pertama gagal. Ya. Nah ini nih baru nih yang bikin mau nih. Coba kita lihat ya. Bener gak nih? Itunya garansinya nih. Mudah-mudahan bener. Jadi bisa mengangkat nama desa juga kalau pedagangnya garansi. Kalau gak garansi aduh. Jauh-jauh kita. Mudah-mudahan ada nih bapaknya. Udah nongkrong loh. Nih. Duriannya kan yang lagi ini. Oh iya, sonek sendiri loh. Makanya 100% bergaransi. Mana yang ngomong ya? Oh, udah dia. Lu Neng, itu naik Neng. Iya, suruh naik sendiri. Lu ada galanya no, kalau bunyi senggit. Makanya 100% garansinya 100%. Arpin, ntar Arpin ini, Pin. Tanya langsung ke pohon, kalau iya. Petik lagi. Bating diri, gitu. Si bapaknya lagi bikin galah. Nyiapin kayak buat Arpin. Nah, kita udah sampai di Pak Prianto. Pak Prianto nya mana, Pak? Oke. Di mana nih duriannya? Di Desa Melancung. Oh, udah ada. Oh, iya. Iya. Silakan, Jeng. Arpin, coba ada pahitnya enggak? Ada pahit.
Ada? Mantap. Cocok. Kalau dia enggak doyan pahit, Om. Gimana? Kurang pahit apa? Gimana, Mbak? Menurut aku enggak pahit. Pahit. Ya oke okay, ya. Oh, cocok. Ini Bu Mengki mau nyoba durian mana Bu? Sambunnya Bu? Mau hantu? Selumbung Pak. Oh selumbung. Ini durian selumbung. Sama sama kayak XO. Ini saya XO ya, XO yang saya jual. Cuman ini lebih anti air. Ini sini Mas. Enggak sama aja XO. Iya, sama gini. Gitu. Mau yang ini. Tuh. Ada lagu lamanya. Yang pahit. Ini XO Jawa nih. Ketan putih apa ketan hitam? Ini ketan putih. Oh, ketannya putih. Oke, okay. Tunggu dulu Om, yang ini lagi nikmatin nih. Enak nih. Ya. Ternyata di sini ada durian model kayak XO-nya Malaysia. Enak juga. Enak sekali nih. Yang mana? Ini pahit. Itu yang ketan tadi. Ini yang ketan. Sudah begitu manis tapi lebih pulen. Anu, apa? Sekarang Om Miki mau nyoba durian ketan. Lengket apa enggak nih? Ketannya pahit juga, Pak. Enggak manis. Enggak manis, Pak. Tapi kepulen gitu. Iya, kepulennya. Enggak begitu manis, Pak. Ini pahitnya dapat semua nih. Masuk mulut langsung disambut sama rasa pahit. Ini manis. Mana manis? Cobain dulu, belum dicobain. Tadi kan aku dicoba. Iya. Beda. Kode pahitnya tapi beda. Lebih manis. Manis? Ini yang sisanya bakal tadi. Enak. Au, ini tadi. Coba. XO-nya lagi. Ini durian apa namanya, Bu? Durian tupai tadi. Oh, durian tupai yang pahit itu ya. Iya, yang tupai. Ya, ini. Ini kan dari oh ya ini ya. Ini ya. Ini yang Om bilang XO. Kita coba ya. Belum keluar nih Om, pahitnya Om. Belum keluar ya. Iya, lebih panjang tadi. Iya, yang dekat dimakan baju. Oh, ya. Itu namanya tupai pinter. Cuman jangan salah, ada tupai yang bodoh. Udah dimakan mentah. Ini siapa? Ini yang sisanya tupai tadi. Sama yang tadi. Satu jenis sama yang tupai tadi. Berarti itu satu pohon ya? Iya, satu pohon.
jualan lokal gitu. Ini apa ada itu enggak sama kayak tadi namanya satu follow sama yang dimakan tuh manis airnya dan yang mau pak itu maksudnya manis tok iya acil kayak gitu biji ya pak iya bro oke ibu ini jadi berapa bu ya ini dulu ini 12 biji ya pak kurang satu lagi ada 5 lagi enggak ada coba ada iya harus ditambahin lagi ya. Oh yang ini kan kecil yang ini kecil sini kan agak besar kalau si Tina sini tuh si kan yang gendong indes gitu pak jadi harganya sama ya 5 ini 2 jadi 25 gitu ya 25 ya ini kan agak besar gitu ya gendong indes kalau si sini namanya jadi ini semua 300.000 totalnya ya tambah lagi ini kayaknya masih kurang loh. Iya. Besok soalnya tamunya banyak. Oh iya. Kira-kira nomor berapa ya pak? Sepuluh lagi. Oh iya ya. Mas, aku mau pamit dulu nih mas. Terima kasih banyak. Iya, duriannya enak. Kesini lagi om. Oke, siap. Terima kasih ya mas ya. Bapak, terima kasih. Sukses terus ya semuanya ya buat desa sini ya. Om Sony, kita pulang dulu ya om. Terima kasih banyak om. Oh enggak om, insya Allah ada waktu kita main lagi kemarin ya. Ibu, Bung pamit dulu. Terima kasih Pak. Iya, iya, udahnya enak, sukses terus ya Bu. Amin. Lah ini tetangga saya ada di sini lagi nih ngikut-ngikut tahu aja nyari durian enak. Let's go. Oke, terima kasih Bu. Oke, sekarang kita balik ke Malang. Bu Bengki sudah dapat durian enak di sini. Ini desanya desa enggak tahu. Iya. Mohon maaf. Bengki lupa nama desanya, cuman ya inilah ekspresi muka Om Bengki udah seneng, nggak kesel. Oke, kalau mau ikutin Om Bengki terus, durian-duriannya yang Om Bengki rekomend, ya udah di sini. Nanti Om Bengki cari tahu ini desanya namanya apa nih. Oke. Oke, Sadam, Sadam anterin ke Pademangan, ya. Ibu Nita. Habis itu kebon jeruk RCTI Om Effendi ya. Ini tanggalnya tadi kata hoak. Oke, berangkat Dam. Oke Dam, jalur aman silakan berangkat.